ada disabilitas, seni suara tadi untuk memudahkan. Nah, untuk disabilitas, khusus disabilitas, ini ada template dengan huruf Braille itu untuk surat suara Pilpres dan surat suara DPD. Mereka bisa menggunakan template itu untuk menentukan pilihannya. Tetapi untuk karena untuk DPR RI dan DPRD provinsi tidak ada template-nya seperti surat suara biasa, maka mereka bisa menggunakan pendamping istilahnya ya. Ketika nyoblos di TPS